Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di RHR. Di kesempatan kali ini kita mau eksplorasi tempat yang konon katanya ini desa ini ataupun blok ini awalnya bernama Batu Lawang ya. Batu Lawang di desa kami, di desa Lawang Gede. Saya berada di tengah-tengah jembatan. Nah, dulu waktu saya kecil itu di sana, di tempat ada sebuah batu besar yang dahulunya itu bernama, sekarang berganti nama jadi Jati Lawang, dari Batu Lawang menjadi Jati Lawang ya. Oke, kita telusuri aja tempat yang kita sebut dulunya yang bernama Batu Lawang, gimana bentuknya, dan emang itu sejak kecil saya pernah main di situ. Dan sekian lama, sudah hampir saya umur segini, hampir ada 25 tahun tidak pernah mengunjungi tempat ini lagi. Oke, kita simak aja di channel di RHR, kita explore desa Lawang Gede, ataupun yang dulunya desa Batu Lawang, sekarang menjadi Jati Lawang. Oke guys, sekarang sudah ada di tempat yang dulunya di sini ada batu besar yang namanya Batu Lawang, sekarang menjadi Jati Lawang. Sekarang sudah ada perumahan juga di sana. Jadi ini dulunya masih kebun. Jadi ini emang sudah lama banget guys. Sudah hampir 25 tahun dari sejak saya kecil. Dulu saya sejak kecil pernah main di sini guys. Di sini ya, di tempat sono. Itu dulunya ada sebuah sumur tua ataupun sedong, kalau bahasa Sunda itu sedong, jadi sumurnya itu di dalam, jadi nyedong. Sekarang sudah penampakannya kayak gini guys. Ya Allah, ini sudah gimana ya, sudah longsor ya guys. Nah itu di dulunya sebuah sumur sedong, dan di sini masih ada batu-batu besar ya. Karena di sini disebutkan namanya Batu Lawang, penampakannya seperti ini, batunya besar-besar guys. Dan dulu sih pernah ada jalan, nggak tahu ya ini yang mana sih jalannya, sekarang jadi begini guys. Ya Allah, jadi berubah seperti ini. Kemungkinan ini longsor. Nah yang gelap itu tuh dulunya itu sumur tua, sering kata orang tua zaman dulu, tempat ini, sumur di tempat sana, sering dipakai untuk bersembunyi dari penjajah Belanda zaman dahulu. Jadi sekarang gimana ya, sudah longsor seperti ini. Kemungkinan ini longsor guys, bener-bener longsor. Dan dulu ada batu besar, yang mana ya batu besar, kemungkinan ikut longsor juga si batu besar tersebut. Oke, kita coba turun ke bawah. Oke guys, hari ini saya berada di tengah-tengah Batu Lawang. Di sini ada batu besar. Seperti inilah tempat Batu Lawang ataupun ada sumur tua. Di sini dahulunya ini sumur tua, kemungkinan karena longsor jadi ini tergerus ataupun teruruk. Dan di atas sana itu ada batu besar, yang itulah yang dinamakan ataupun Batu Lawang. Disinilah
ini saya sejak kecil pernah bermain di sini, guys. Mengenang masa kecil saya yang saya pernah main di sini, karena dulu saya lahir di desa Lewung Gede, tapi 5 bulan kemudian saya pindah ke desa Andir. Nah, di sini desa Andir dan Jati Lawang atau Batu Lawang ini berdekatan, saya sering main karena saya punya sawah di sana, di atas sana. Jadi saya pernah melewati sana, guys. Jadi saya, ini kan desa Andir di sini. Ini kan desa Lewung Gede, tapi yang dulunya ini karena cantilannya dahulu itu pernah Batu Lawang, tapi sekarang menjadi Jati Lawang, tapi sekarang menjadi desa Lewung Gede. Yang dulu pernah saya main di sana, guys, ataupun di sini. Di sini ada sumur. Dulunya itu di sini sumur, guys. Sumur Sedong. Ini sumurnya ya ukuran 2x3 lah. Jadi sumber airnya pun banyak ketika sungai di sini kering. Jadi dulu itu kata orang tua dulu pernah mandi di sini, guys. Jadi orang-orang dulu itu mandi di sini, di sungai ini ataupun di sedong ini, guys. Dan dulu juga pernah menjadikan sebuah markas persembunyian warga di sini ketika Belanda itu datang. Konon katanya seperti itu, emang benar. Karena tapi kata orang bisa itu katanya Batu Lawang di sini ataupun Jati Lawang di sini, batu di sini itu untuk lawang ataupun menuju, katanya menuju lawang alam lain, seperti ke bisa menembus dari sini ke mana ataupun ke Cirebon, seperti itu, Kasepuhan Cirebon, seperti itu katanya. Oke, kita lebih dekat lagi. Sekarang lagi dipijakan di tengah-tengah batu nih, guys. Nah, di sini, guys, di sini dulunya itu sedong ataupun ada sumur tua. Kemungkinan ini karena alam longsor, jadi sumur sedong pun di sini dulunya ini gelap, emang seperti ini, banyak pohon-pohon seperti ini kecil. Nah, di sini itu adalah sebuah sumur sedong. Kemungkinan ini karena longsor, jadi ini teruruk. Oke, guys, nanti kita lanjut lagi. Oke, guys, jadi eksplorasi hari ini untuk kalian yang penasaran, bukan hanya di sejarah atau Batu Lawang, tapi di sini sejarahnya masih kumplit dan banyak. Tapi karena kan di sini lokasinya sudah karena longsor, jadi tidak bisa mengabdikan dengan secara bagus ataupun enak. Yang di belakang saya ini dulunya ini adalah sebuah sumur sedong. Jadi sumur yang mendalam ke dalam gua, seperti itu, guys. Oke, eksplorasi hari ini asal usul nama Batu Lawang sekarang menjadi Jati Lawang atau sekarang menjadi Desa Lewung Gede. Disinilah awal mulanya desa Batu Lawang ataupun desa Jati Lawang, ataupun ini bukan desa, sekarang menjadi blok Jati Lawang. Tapi dulunya ini Lewung Gede itu terkenal karena
Desa Batu Lawang. Oke guys, kita masih banyak eksplorasi yang lainnya juga. Ikuti terus di channel ini di RHR Hair. Untuk kalian yang suka acara ini ataupun eksplorasi yang lainnya, kalian bisa komen di bawah tempat manakah harus yang dieksplor dengan baik asal mulanya. Oke, terima kasih.